Dan kita memahami makna kebahagiaan menghampiri diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Jadi apa maksud? Nabi mengatakan ju'ilat qurrata aini fi shalah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyejuk mata hati aku dalam salat. Apa maksud? Apa maksud Nabi ini dijadikan kebahagiaan dalam solat? Solat Nabi dengan solat kita sama. Kita ikut apa yang Nabi buat. Jadi ulama dah keluarkan macam mana Nabi solat. Imam-imam mazhab dah keluarkanlah kaedah Nabi solat, angkat tangan, letak ke mana cara dia nak ucap apa, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, tangan letak mana dan sebagainya. Kita dah ikut dah apa yang Nabi buat tu. Baca Fatihah, baca surah, dalam rukuk baca apa, dalam i'tidal baca apa. Kita dah ikut dah apa yang Nabi buat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Kita dah ikut dah. Kalau ada salah, mungkin orang tegur kita, cara kiblat tak betul dan sebagainya. Kita buat dah. Jadi apa kurang kita dengan solat Nabi? Kurangnya Nabi solat rasa bahagia, kita solat tak rasa bahagia. Itu kurang dia kan. Beza dia. Solatnya, kiblatnya sama. Angkat takbir yang kita dah belajar dah. Letak mana, macam mana letak? Letak tangan. Apa dilafazkan? Allahu Akbar. Disunatkan baca doa iftitah, kita baca Al-Fatihah dengan tajwid, semua kita dah belajar dah. Bagaimana nak baca Al-Fatihah dengan tajwid dan sebagainya, dah belajar semua dah. Hampir 100% lah salat kita sebagaimana Nabi solat. Tapi apa beza kurangnya? Bezanya Nabi solat rasa bahagia, kita solat tidak merasai kebahagiaan sebagaimana Nabi rasa bahagia. Di sini kepahaman yang kita tidak faham maksud kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun maksud beruntungnya, bahagianya kalau kita boleh hampir kepada Allah Subhanahu wa taala.